Sire, wis foro dorong. Ada rumah tua yang sangat unik sekali. Katanya sih dari zaman Belanda dan tempat berkumpulnya orang-orang Belanda dan pribumi berbicara macam-macam. Dan setelah itu berperang kembali di luar. Penasaran dengan ceritanya? Ayo kita simak wawancaranya. Juniah 59 Pekijing. Kalau enggak salah, kalau enggak 3 tuh 4 kayaknya. 4 ya. 4 waktu rumah. Waktu bikin rumah ya. Katanya mah kata orang tua tuh waktu bikin rumah ini nih. Satu hari berdiri katanya karena banyak anak buahnya yang kerja, jadi sehari itu udah waktu emaknya emak masih kecil udah ada ya. Itu mah acara keluarga gitu kan, keluarga kan ada yang merantau kemana-kemana, jadi waktu kumpulnya tuh waktu itu pada dateng gitu ya. Tiap tahun ya, waktu dulunya di sini, waktu orang tuanya di sini, jadi mungkin tuh ceritanya nanti kalau mau kumpul di sini kayaknya begitu. Jadi sampai ke anak cucu sampai sekarang ya kumpulnya di sini. Ya ngobrol-ngobrol, makan-makan, biasalah itu apa? Kangen-kangenan gitu tuh, ngobrol-ngobrol, makan bareng gitu. Ya itu kalau itu habis lebaran haji 7 hari kita kumpul di sini dalam rangka ruatan manggilnya. Yang prosesinya biasa itu masak-masak gitu. Makan, jarah makan bersama, habis makan hiburan gitu. Sebelum pulang hiburan dulu gitu. Ubruk. Ya ubruk itu ada sinden tuh, minden, ada bebodor dari dulu, mandeluhur. Ya, gak mau soalnya katanya dulunya tuh ceritanya waktu zaman zaman Buddha, orang Buddha kan suruh masuk Islam gak ada yang mau tuh. Diperangin semua pada mati. Nanti kalau diperangin aja nanti abis orangnya pada mati. Jadi diinisiatifin gitu, gimana supaya orang ini mau masuk Islam. Jadi ditanggapin lah ubruk gitu. Jadi orang Buddhanya pada nonton ubruk tuh. Oh, ya gitu. Akhirnya pada mau masuk Islam. Ya pada ngumpulnya di sini gitu ya. Ya ngobrol sama bapak tua gitu. Kalau ketemu di luar tuh perang gitu. Kayaknya mau perang tuh kesini dulu ngumpul gitu. Di sana di Pajaringan ya. Sambilawang. Kusambilawang namanya. Berapa meter ya? 300 meter. Karena di sana mah gubuk tadinya kecil. Jalan gak pinggir jalan, pinggir pengen jalan. Pengen di pinggir jalan gitu. Jadi bangunlah di sini, disuruh Belanda suruh bikin di sini. Iya, rumah pertama. Makanya tuh barang ini tanahnya dibagiin ke anak-anaknya. Kata itunya, mamanya tuh bilang kalau ada orang mau bikin rumah di sini, jangankan sanak saudara, biarpun orang Lampung kalau mau bikin rumah di sini jangan dilarang gitu. Karena biar banyak rumah. Akhirnya sekarang udah enggak muat. Anak cucunya aja enggak kebagian, yang udah belakangan lahirnya. Keluarga semua. Yang di Lampung ada. Oke. Namanya? Oh, nama saya Edi Suryadi. Iya, jadi
dulu tuh kebetulan di depan itu jalur lintas buat apa patroli Belanda lah katanya. Nah dulu tuh Buyut tuh rumahnya di lebih tinggi, dataran tinggi, tapi belum permanen. Nah itu di situ sama Belanda itu membangun di sini. Jadi tujuannya katanya biar lebih mudah karena pinggir jalan, supaya lebih mudah. Nah ini salah satu yang masih ada, ini peninggalan dari kakek Amit. Kakek Amit dulu, ini asli dari beliau ini. Dan sampai sekarang ini terawat alhamdulillah. Tinggal ini satu-satunya, karena dulu sempat saya juga sempat lihat yang golok panjang itu yang buat perjuangan di Banten katanya itu hilang. Nah waktu itu taruh di sini, cuma anak-anaknya itu nggak ada yang mau pegang, nggak ngerti atau tambah nggak paham terus takut apa, jadi ditaruh di gubuk. Taruh di gubuk dan beberapa hari itu hilang, nggak ada gitu. Yang ngambil siapa, orang sini nggak bakal ada yang berani gitu. Hilang sendiri, mungkin hilang sendiri atau apalah gitu. Ini menurut kakek ini pas zamannya PKI, waktu apa perjuangan di PKI itu, ini sempat dipakai sama anak muridnya yang golok ini dipakai untuk apa berjuang lah gitu. Dari rumah ini juga, karena rumah ini dulunya sering dimasuki Belanda sambil patroli lewat itu, mampir ke sini istirahat segala macam. Yang anehnya kalau ada pejuang juga yang kumpul di sini, kalau ketemu bareng itu ngobrol biasa, tengkar. Tapi kalau di luar, ya namanya pejuang dengan Belanda gitu, saling tempur gitu. Jadi memang dari dulunya itu kakek Amit nih menerima siapapun, itu baik jawara, terus ada kiainya juga gitu. Jadi bermacam-macam orang itu bisa kumpul di sini dan damai gitu, damai akur seperti itu. Nah akhirnya sampai sekarang spirit itu kita rasakan. Jadi alhamdulillah warga sini, kampung sini, siapapun yang datang kita terima dengan senang hati seperti itu. Jereki tekan, ya.